السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أصلنا الاجتماع لقراءة نحو مناكب العلماء وذكر حكاياتهم وكراماتهم التي لا تخلو من وعظ مؤثر لقلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك مطلوب شرعا لقول صاحب الطائفة الشيخ أبي القاسم الجنيدي: إن ذلك مما يؤيد قلوب المريدين بشهادة قوله تعالى: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَبَلَغَنَا أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تُنْجِينَا يَوْمَ الزِّحَامِ وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيام. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأظهار وأصحاب الأخيار عددا نعم إفضاله. أما بعد، حضرات الكرام الأعزاء والعلماء والمشايخ الأباجل والأماثل، حضرات المكرم masih hadir di sini di tengah-tengah kita Kiai Haji Amin nggih. Sing sepuh mriki Amin. Ya. Ini Salim. Usianya sudah 82 tahun tapi saya ketok nom. Mergane nyaine nom. Kiai Hasyim Rawi, Kiai Malang, Kiai Hamid. Sinten? Manan. Panci kalau kengen riyen kerana keranten riani tebih. Jadi nek wangsul 2 jam Surabaya, iki pun jam rolas. Kira-kira untuk di Malang jam loro. Kira-kira saya iso mati ini wong Yahudi siji loro kira-kira. Dan nek kula dhisik mungkin jam siji mulai jam loro setengah telu buyar untuk di mriku wis kena subuh. Wis gak kober nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Iki rupane kakian ilmu iki ibu-ibu. Masih semangat alhamdulillah. Ibu-ibu gak ana hiburane, bapak-bapak sing wonten sing rokok. Niku kopi asing miring-miring iku di tepak nae. Kenceng nong. Alhamdulillah. Niki pun jam 12. Gak umum Surabaya niku ngaji jam 12 gak umum. Cuma gini kelampis Semalang nggih. Iki asli Surabaya apa pendatang apa? Daden-daden. Jam 12 seneng ngaji. Tapi justru insyaallah banyak berkurang kalau mau ningali akeh sing wis wangsul. Wangsul ngoyo tok apa mulih terus sekolah setahun sepisan cek abote ngaji kita nitia pun berusaha mati-matian sampean ngaji setahun sepisan ngene kok gak kerasan. Apalagi sedang memperingati peringatan haul, dikrul haul, seorang yang ikhlas minal
Yasin, Mbah Yai Mustafa Adnan. Nggih. Surabaya itu delek sinten pimpinan sing sak mangke saged panjenengan contoh. Wis celometan kabeh sak mangke pimpinan. Nggih. Delek sing ikhlas kayak beliau Pak Angel. Keturunannya belum tentu saged niru beliau. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Rawahu Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisun sahih. Sinten tiyang sing amali kendung dijak ngaji wong e masyaallah. Padahal paling nggih 2 jam 3 jam lho nunggu mriki. Nggih. Tapi nek ngarepi televisi 10 jam ini loh, deh, wis mari, wis buyar, 10 jam padahal. Ngaji ku rasane rong jam yang ngosek awe. Ini kok buri nih, kok masih mengkurep nih. Ibu-ibu, loh, kok masih geblak nih. Justru makin malam ilmu itu makin jernih. Maka nih rahasia para ulama luar yang sukses ngaji ini kerten memanfaatkan malam hari. Dan saya membuktikan, survei membuktikan. Kulo biyen ngaji ini gak tapek nemen, gak patek mentek. Akhir kurang 1 tahun wangsul, ini kemulai melek bengi. Jam telu melek, buka kitab 30 menit, faham gak faham kula buka. Loh, alhamdulillah. Kok kaya ono ilmu mudun ya. Ngaji kula sekedik kitabe alit-alit. Tapi barokai sir asror malam hari ngaji itu kaya ono sing duduk. Iki maca ning ngene, iki murote ngene, iki kalau sekolah biar aku cuma SR sampai kelas 5 mantan-mantan pun mondo ini aku ngulang alih jadi gak ada ijazah aku lah ini buatan gak ada ijazah tahu untuk situ kiri ini aku oleh ijazah MI ini aku tok sampai saat ini ijazah aku buat semerat tempuri buatan semerat satu dindil ijazah itu pun sekarang sudah ada. Alhamdulillah kok katut kecangking teng pengurus PBNU mriku. Gak duwe ijazah tapi gak iso nyalon DPR. Gak iso dadi bupati, gak iso dadi wali kota, gak iso dadi gubernur, apa meneh dadi presiden. Mergane mboten gak ada ijazah. Artine napa? Barokah ilmu itu. Nah, saat sekarang ini sulit kita menemukan panutan-panutan kados almarhum almarhumah. Saman semerabu, Pak. Saman boten izin kali Sahibul Haul. Kula diceritani kali Kiai Salim. Sahibul Haul niku ngaji teng Bureng, Semerabureng. Niku melampah. Melaku budal mule, pinten kilo mriki. Nggih, tebih Semerab kula tebih. Pinten kilo tebene? Ngomong tebe. Pinten kilo? Wonten 10? Lebih 15 kilo. PP berarti 30 kilo. Saged sampean niru kaya ngoten. Melaku. Iki lho sing ngaji-ngaji, sing tahan iki kula takon. Nek sing wis mulai aku gak takon. Wis mulai. Sampean iki lho, mboten izin kali sholat. Melaku ngaji, melaku. Dan itu ciri tanda ulama-ulama dulu ngaji nih, gak kau ingatkan ibu. Saya ingatkan beri kiwau paling tugi bunti,
numpak sepeda motor. Nggih, kadang gonceng dan sebagainya. Piye, gak nyocok. Dibandingno kali sore. Mangkane malam ini kita diajak ayo ngiling-ngilingi perilaku apa yang pernah dilakukan oleh Sahibul Haul Kiai Mustofa Adnan. Muga-muga saged niru senajan separo. Nek gak iso separo ya seperapat. Nek gak seperapat ya 10%. Nek gak 10% ya 5%. Nek gak iso 5% 1%. Nek gak iso 1% bongko. 1% ya. Koniru 1%. Ini ada barokah. Wafatnya seorang ulama, wafatnya seorang tokoh, apalagi punya teladan yang baik. Al-Qur'an sabun dawakan awalam yaro anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Hei penduduk desa, hei komunitas manusia, hei penduduk Klampis, lanang wedok, apakah mereka tidak tahu? Awalam yarau anna na'til ardo, sesun kami mendatangi kampung itu, komunitas itu, desa itu, negara itu. Dalam rangka apa Gusti Allah mendatangi mereka-mereka? Nan kusuha min atrafiha, aku kurangi barokahnya kampung ini. Tak sudo kekuatannya, tak sudo keramatnya, kemuliaannya, wibawanya. Min atrafiha, dari segi kematian tokoh-tokoh ulama-ulama dan generasi-generasi. Wong sing teko sak menten dibanding kali Sahibul Khail Hal kaya masa rani. Wong kali ngaji melampai niki mawon berapa tahun itu dilakukan. Duduk bandingane. Ini diambil dari Allah 17 tahun yang lalu dan sekarang ke 17 holnya. Berarti barokah berupa beliau telah diangkat oleh Allah. Kita sudah kayak barokah ke gampang utang. Nek ana apa-apa pian kita sakit sambat, sakit matur teng kiai, diberi solusi, diberi jalan keluar. Nek ana bojo tengkar, eker-ekeran, nggih, pisah ranjang, bahkan sampai pisah rumah, diselesaikan oleh kiai. Nggih napa mboten? Nek saniki sonten peristiwa ngoten. Saman lapor teng tokohnya atau pemimpin sing ngaku pemimpin nggih di depan masa ngakune pemimpin masa depan padahal niku pemimpin umat-umat saniki lak kathah pemimpin sing 5 tahun sekali muncul ngaku pemimpin regane ada kepen ngaku saya adalah pemimpin pemimpin di depan masa bukan pemimpin masa depan. Nah, ada kepentingan. Kepentingan apa? Pilkadal. Jadi, ada pilkadal. Muncul wong-wong singa. Gue pemimpin. Mari pilkadal. Maka nih, buatan unen-unen, apa beda nih? Pilkabi ambek pilkadal. Wonten beda nih. Nek pilkadal, nek dadi lali. Nek pil kabeh, nek lali dadi. Wah, guyu kabeh. Rumangsa rupane pengalaman nggih. Nek pil kadal nek dadi lali, lali janjine. Tapi nek pil kabeh nek lali ta. Ngoten Bu nggih. Nah ini. Beliau mampu menyelesaikan buktinya. Sekarang di hall. Betapa meriahnya hal ini sampai mau mendatangkan Habib Lutfi. Niki gak hal ecek-ecek nih. Hal temenan nih. Wakil gubernur hadir.
dan dok klampis saya ada ditekani wakil gubernur bareng. Masalah gubernur ini keliling mesti ini ya acara-acara besar klampis ditekani. Karena apa? Karena mungkin tahu di sini ada pemimpin 17 tahun yang lalu telah banyak memberikan kemudahan, solusi, jalan keluar bagi umatnya, bagi santri-santrinya. Saat ini sampai nek untuk masalah wadul dan sinten duk RT. Saat liane RT sinten male Pak RT atau pemimpin yang lain. Ya apa solusinya? Niki bojo kula mboten wangsul pun seminggu niki. Napa solusinya? Wis nuntut apa pegat. Jaluk apa pegat. Ternyata sing ngengken jaluk pegat iku wis ngincer tak enteni rondomu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Kelomburi sing manduk-manduk iku. Ket mau kok manduk-manduk. Jadi naktil ardonan kusua aku mendatangi komunitas itu, kampung itu, daerah itu, desa itu, negara itu. Dalam rangka apa? Nan kusua tak sudo kekeramatannya. Tak sudo barokai. Yeah? Tak sudo keramatnya. Berkah kehidupannya. Min atrofia. Al-atrof wal ashraf. Sama telok tafsirnya. Al-atrof wal ashraf. Atrof itu artinya orang-orang mulia mereka, generasi-generasi terbaik mereka. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hikmi wa wasari'ul hisab. Nggih. Jadi dengan kematian beliau, wafatnya beliau, ini barokah entah berapa banyaknya yang dibawa, belum ilmunya yang dibawa. 10% ditum ilmunya. Lah beliau masih mulang Quran-Quran lari alit-alit nggih. Durung mulang kitabe to nggih. Berarti ilmu-ilmu kitab kuningnya sudah dibawa pergi oleh beliau. Nah ini. Akhire kita butuh barokah. Nek kita ngomong barokah mboten saged urip tenang. Saking butuh barokah ngawur. Delek wong sing kiai sing barokah wis hampir gak ono. Wis sak kecekle pokok angger barokah. Jeneng barokah dilakoni akhirnya buka warung ditulis warung barokah. Toko barokah. Becak nih kalau becak barokah. Akhirnya barokah buka warung dewi-dewi, buka takwa toko dewi-dewi. Saking pentingnya dia barokah, saking cekeli. Lah, alam ini barokah sedang ada di sini, monggo kita raih barokah. Barokah ini apa? Ziyadatul khair, tambah kebagusan. Mari ngaji niki sama tambah apik kelakuan. Bojo wedok apik nang bojo lanang. Bojo lanang yo apik nang bojo. Ojo bojo wedok tok sing dituntut apik. Bojo lanang yo kudu apik. Mari ngaji iki ojo sering-sering lungo ngene gerdu. Nggih ngoten, bapak arek-arek suka lungo gerdu. Warung kopi ya, napa saat ini wonten warung kopi ngertos kula umpen bengi keliling terus ya sampai tengah wengi sih buka mawon niku warung giras ternyata bapak arek-arek klampis iku andok cangkru andok kono lho ngerti kula Duk omak ana bojo ana anak butuh keamanan butuh ketenangan ditinggal mangkane Kanjeng Nabi ngantos dawuh masyuka ilal masjid warujuka ilal bait fil ajri salat jalanmu ke masjid karena salat dan pulangmu dari masjid ke rumah pahalanya sama ganjaran nih po kenapa kok disamakan wong nek nang masjid jelas salat. Lho kok mulai nang omah kok diganjar koyok berangkat nang masjid. Mergane di rumah ada orang yang sedang menanti ketenangan, menanti pencerahan, menanti keamanan, menanti kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Dadak menggok nang ngene warung kiras. Mulai saiki kapok. Wong Klambis. Ketemon sampean. Nang ngenten nggih, terutama rek nom-nom iki apa kira-kira. Nek Banser kula percaya. Lah ini di belakang cuma sing lain tembu di wae kadang wae Banser. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Sampai ngaji ngeten niki pun ping pinten. Bolak-balik. Nggih. Ngaji Maulid, ngaji Khol, ngaji Isra Mi'raj sebentar lagi ngaji. Napa malih nuzul Quran ngaji. Banyak. Sebetulnya itu wahana yang luar biasa wau kali wagub sampun dipun terangaken. Pencerahan kita mau tabayun. Apalagi saat ini ada berita-berita hoax dan sak mangkene iki tipu-tipu ngoten niku bukan sekadar wong ngakoni dosa, tapi saat ini pun menjadi industri besar. Kadang saat ini ana wong menyebarkan berita hoax atau hoax. Niku ada gajinya. Sampeyan nonton, sampeyan sing sering ngoten nyebarkan berita-berita bohong, hoax, ini kok ada industrinya, ada perusahaannya, bisa satu bulan dibayar 20 juta sampean. Nek sering berita no, berita bohong. Kebohongan sekarang sudah menjadi minangka agama, genti agama. Berarti neraka terus. Tapi kita tidak sadar begitu-begitu. Ngaji balak-balik, mari ngono ya pancet. Maka Kanjeng Nabi dawuh. Nggih, ma marra alayya yaumun tala'a ali asy-syamsu walam yazidni ilmun yuqarribuni ila Allah fa barakata fi dzalikal yaum. Aku ora lewat ketemu menemui masa zaman waktu apa hari, apa jam, apa minggu, apa bulan, apa tahun, aku ketemu. Lah kok gak nambahi ilmu, sing ilmu iki nambahi takarrubku marang Allah, nambahi takwaku marang Gusti Allah, nambahi meningkatnya amalan ibadahku marang Allah. Aku ketemu saiki dino Selasa malam, Rebu. Kok gak oleh tambah ilmu, hasil pengajian, merubah sikap, merubah langkah, suka-suka sik ngabarno berita-berita hoak, ngerasani, nipu, ngurangi timbangan, ngurangi meteran, nggih, ngutil, padahal jenenge wis sodik, atau sidik, tapi sik ngutilan. Tapi mboten Pak Sidik mriki lho, nggih. Nek wonten mriki ya kecelakaan. Dari Kanjeng Nabi, aku kok ketemu waktu, ketemu zaman, ketemu dino. Kok gak nambahi ilmu, sing ilmu iki nambahi kedekatkan marang Allah. Nambahi amalku sing meningkat. Maka tak anggap hari itu hari yang tidak menguntungkan. Hari sial. Sampai ngaji niki bang peminten. Gak kehitung, saking ngakengi. Terus oleh nopo. Oleh ngaji nino. Termasuk malam ini. Pancet. Saat dulu ngaji, ambil ngaji, pancet. Nggih. Malah-malah tambah nemen. Niki termasuk ngaji sampean, termasuk layamutu walayahnya. Wis ngaji ini gak bermutu, ngentek no biaya. Nggih no pembuatan panitia. Wis gak bermutu, ngentek no biaya. Layamutu wala. Lho iki yang harus dipelajari. Tapi alhamdulillah insyaallah di barokah sebab delok wajah-wajah ini wajah-wajah yang gandrung dengan orang-orang seperti almarhum almarhumah Kiai Mustofa. Delok wajah-wajah yang cerah. Walaupun kelihatan penat payah sehari bekerja ngurus ini ngurus itu. Bu, tembu di Bu.
Bu, pun wangsul lho Bu nggih. Nek durung didungani, aja muli dhisik. Tak dungakno barokah, lancar rezekine, umure, hajat-hajate lancar, utang-utange kesaur, utang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman kesaur kabeh Allahumma. Syukur-syukur sing ngutangi gak gelem disauri. Tapi nek muli sadurunge didungani tak cabut. Oh ngoyo nggih mboten menapa kok ngoyo kan balik maneh nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Jadi ngaji, balik ngaji tapi gak ana oleh itu berarti ngaji yang siap. Walaupun jenenge ngaji berarti ngentekno biaya. Nggih. La yamutu wala luka pe iku kudu harus ana perubahan. Walaupun siji ayo meniki apa perubahannya? Hasil iki niru semangat beliau almarhum almarhumah. Jadi khol itu sak temene ungkapan kerinduan umat santri generasi generasi penerus rindu akan kehidupan beliau, bergaul dengan beliau. Sekarang ini kita ingat kembali bagaimana sikap perilaku beliau. Lalu ditiru senajan siji. Pokoknya ada semangat. Lalu sampean ada semangat, insya Allah menjadi paling gampil. Bahkan anak cucu sampean insya Allah akan banyak meniru perilaku beliau. Yang penting sampean ada semangat. Walau kalau aturakan hadis sahih, man totto abihi amalu lam yusri bihi nasab. Barang siapa yang kendu amali, gak semangat. Senajan anak kiai, senajan anak ustad, senajan anak sopo, tapi gak niru amale kaya amal yang pendahulunya, amal wong tuani, amal kiai ini, amal ustad gak ditiru, lam yusri bihi nasab. Percuma nasab. Keturunannya tidak akan menolong. Karena yang dituntut sekarang ini kesungguhan. Nah, saiki kok santri-santri semangat mengadakan hall. Ini namanya meniru perilaku, perilaku, perilaku. Muka-muka santri-santri yang semangat ini. Dipun datasakan tinggusi Allah sebagai penyeru-penyeru agama. Pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani masa depan. Dan keturunannya turunan seperti sahibul haul ing dalul iki ingkang panjenengan peringati. Allahumma Allahumma amin. Terus-terus banget. Kaya tukang parkir wae terus-terus. Wong apik diparkir. Wassalamu Muhammad. Allah salam Muhammad. Di antara ciptaan Allah, sekecil malah ya, kula niki ngenteni panitia yang kayak surat pun cekap tante ini gak tegak-tegak terus jam rolas luwe ya. Insya Allah. Jadi ada makhluk Allah yang disebut dengan malaikat sayyahin. Malaikat ini selalu keliling terus. Tidak pernah berhenti-henti. Memang buatan tidak ada pegel malaikat. Keliling terus. Baik banser ini buat tidak ada pegel. Pegel ya? Tolong diganti. Diganti nih. Banser yang ngomong pegel nih. Kayak tiga aku kurung ada banser sambal pegel. Ya muka-muka bisa diganjaran lagi. Ayo diganti. Seakan nih. Jadi ada ciptaan Allah, makhluk Allah yang tidak pernah punya lelah, terus keliling, terutama delek pengajian-pengajian, kumpulan-kumpulan sing isine zikir marang Allah, isine ngajak-ngajak marang kebaikan, niku nimbrung malaikat. Jadi sampean iki pun tempat kosong-kosong ini dipenuhi malaikat. Lu malaikat tok sampean kosong-kosong. Malaikat khafat alimul malaika dikepung malaikat. Nggih.
di depan. Lah malaikat itu bukan hanya ribuan, jutaan, bisa miliaran. Boten disekan malaikat ngelompok teng mriki ndak disekan. Mungkin lapor teng Gusti Allah. Ya apa wong klampis iku? Cek nemen iki sampe setengah siji kok sik ngaji ae. Jaluk apa sih kira-kira? Boten iku cuma ki ambek kepengin barokah ya. Langsung wis dekne gak njaluk gak apa lebokno swarga. Biar kiri hisab. Lah malaikat menyeru saat itu saking sampean buat mendengar, terutama anak muda-muda usia 20 tahun. Ya abna al-ishrin, hey pemuda-pemuda yang usia 20 tahun. Ini pun masa baligh yang sudah punya tanggung jawab. 20 tahun, 21, 22, 23 sampai 29. Jahidu wajtahidu. Ini kedua malaikat. Singkeliling. Bersungguh-sungguhlah kalian. Berjihadlah kan, berjuanglah kalian. Bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan. Wajtahidu. Dan beristihadlah. Memperjuangkan agama pun Gusti. Pemuda-pemuda niki didahulukan. Karena kan jadi Nabi piyambak paling cinta dengan pemuda. Coba nalika pertama kali dakwah. Yang menyambut dakwah kanjeng Nabi sinten. Pemuda. Sobat Ali. Sobat Usman. Sahabat Abu Bakar, pemuda semua. Umair, Mus'ab bin Umair, pemuda semua. Di saat yang tua-tua memusik kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngantos dawuh ngeten. Lamma bu'istu khalafanis syuyukh wa halafanis syabab. Di saat aku diutus oleh Allah menyiarkan agama, generasi tua-tua Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, pokoknya abu-abu sing lain selain Abu Bakar memusuhi saya. Abu Lahab berapa kali ingin membunuh saya, mencelakai saya. Abu Jahal yang dinas oleh Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab wa tab, dengan istrinya wong isi urip meger-meger neraka ne wis diceritakno, dia sebagai penghuni neraka jahat. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Quran dibaca anak cucu kita bahwa Abu Lahab dan istrinya sebagai penghuni neraka jahanam, wong isi urip wis di vonisnya sudah disebut dan dibaca oleh generasi semuanya. Saking nemeni. Tapi pemuda-pemuda justru, ayo pemuda, siapa ini pemuda-pemuda ini loh, panitia kalau lihat muda-muda, inilah pendukung yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang digandrungi kanjeng Nabi. Wadittu an alqa al-ahibba, aku gandrung kepingin ketemu kekasih-kekasihku. Sahabat-sahabat yang mendengar tablet, ya Rasulullah, nahnu ahibba, kami-kami ini adalah orang yang cinta panjenengan. Cinta-cinta panjenengan, orang yang mestinya menkasin. Kok panjenengan masih gandrung dengan orang lain? Sinten niku? Alladzina yu'minu nabi walam yalqani. Yaitu pemuda-pemuda sing iman marangku, sing rusna perjuanganku, yang mensyarkan agamaku, walaupun dia tidak pernah ketemu dengan aku. Bahkan negaranya jauh di Indonesia. Indonesia masih Pulau Jawa. Pulau Jawa masih Surabaya. Surabaya masih di Klampis sing nyelempit iku. Disebut kanjeng Nabi. Muga-muga mawon pemuda ini. Seturu kabeh ta iki. Dinaikkan lagi. Nggih. Kula singkat mawon. Abna ats-tsalatsin. Hei, pemuda-pemuda yang usia 30, 31, 32 sampai 39. La taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh gebyari dunia. Kamu ini makhluk proyeksi akhirat. Sama diciptakan itu untuk hidup abadi di akhirat, bukan di dunia. Dunia itu hanya lewat. Jangan tertipu dengan dunia walaupun ketoke gebyar. Ketoke indah. Tidak hari saniki tidak ingat itu, yang dicari apa? Happy. Saya di dunia mumpung sik muda mencari happy.
Apa happy itu? Loh, happy itu gak ada di dunia. Happy itu ada di akhirat nanti. Karena happy yang dimaksud adalah happy yang senang, tidak ada akhirnya. Nah, di dunia pengen happy, gak guwong. Ingin telanjang bulat, happy. Sampean boten terganggu, tapi tetangga, teman terganggu. Gena pembantar. Mabuk-mabuk. Minum lagi. Mabuk lagi. Minum lagi. Mabuk lagi. Sampean merasa tidak terganggu. Orang lain terganggu. Apa ini yang dimaksud happy? Yang mengakibatkan orang lain terganggu. Kadang-kadang wis anake mabuk. Bapake banter judi. Nggih, anake mengkonsumsi narkoba. Bapake bendino mendem. Wis iki tunggu ketemu tutup nih. Nggih, tunggu ketemu tutup wonten ngeten teng mriki niki. Dugi tiange. Sing pundi? Sing pundi? Mumpung ana sing ahli cetip foto teng mriki. Bapake mendem, anake teler. Nggih. Iki celaka keluarga sing kaya ngene. Makane anak niku dibagi tiga. Ada yang sabik ngungkuli bapake. Nggih, bapake nyun sewu. Bukan sarjana, bukan apa, ya pekerja biasa, anak sarjana. Anak jadi guru besar, bahkan jadi kiai. Bapak itu biasa. Apa bisa? Bisa. Sing penting gelem ngaji ngeten iki. Bikin sapik anak yang balap wong tuane. Ada anak niki sing sebanding kali bapak e. Bapak itu tukang becak, anak iya tukang becak. Niki contoh lho, nggih. Lumayan. Tak nonton nggih. Bapak itu tukang becak, anak itu tukang lumayan gak jadi beban nggih. Tapi kita tidak itu. Nah iso ya bapak imudin, anak ya mudin. Nggih. Tak ngoten ta nggih? Itu seimbang, ada itu. Tapi yang kita cari tadi itu bapak imudin, anak jadi kiai. Ada yang mufsid niku. Bapak imudin, bapak kiai, anak ecor ancoran. Ancor pesennya telur. Wonten apa wonten? Masya Allah, ini harus segera diperbaiki. Ini harus segera diperbaiki. Usia 30 tahun ini usia persiapan untuk menuju ketenangan. Makanya, ya abna al-arba'in. Hei, pemuda-muda yang usia 40 tahun, 41. Wattinu awsatu. Mantap. Teguhkan dirimu. Tunjukkan dirimu punya idealisme. Tidak goyah dengan kanan kiri. Niki 40 tahun. Biasanya wong ukur. Nek 40 tahun kayak setenang. Insya Allah saya. Tapi nek 40 tahun si ugal-ugalan. Si motone moto keranjang. Saben ono ijo-ijo liwat. Nah ini alamat. Ini alamat. Makanya hati-hati, umur 40 tahun itu sebagai batas orang ini akan bahagia atau sebaliknya. 40 tahun. Naik lagi 50 tahun. Ya abna al-khamsin, qadja akumun nadhir. Hei, orang-orang pemuda yang usia 50 tahun, 51, telah datang pengingat. Padahal, nopo, antara lain, wah. Oh, wis wanen. Nggih, tak ngene. Koyoke sambat. Kancane kabeh sing umur 30, 40 mangan sate kambing dek nindak. Apa? Gara-gara darah tinggi ini kumat. Gara-gara kolesterole naik. Akhirnya kambing menjadi kambing hitam. Menjadi tertuduh. Mudek ini seumur saya ketok nyalano sate. Sate disalano.
ya awakmu, karena sudah datang peringatan. Watu wis balak-balik bengi, balak-balik tangi, watu injekil. Usia 60 tahun tambah mana? Ya Abna Siddin, madas ta'atum indaliko irobikum. Apa persiapanmu di saat kamu ketemu dengan Tuhan? Umur 60 tahun itu siap-siap. Siapa sih umur 60 tahun? Siap-siap ya? Siap-siap berangkat? Eh, sing umur swita. Kok pucat diceluk umur swita? Biasa sing pucat itu nggari malah berangkat di sini. Nek sing dipanggil, eh umur swita. Alhamdulillah tegar. Berarti siap. Madas ta'atum indalikoir. Apa persiapan kalian di saat kalian ketemu dengan Tuhan? Siap. Kapapun sih? Siap. Nah, siap ya? Umari ngaji. Bengi, iki kok gak siap. Sing ketok bunga ngoten lho, ojo pucet. Bu. Ana sing pucet. Sing bunga. Mungga mana? Ya abna sabain. Qad hana waqtul hasad. Hei, usia-usia 70 tahun itu satu. Sudah datang waktunya panen. Pari ini kita dipanen nih, Ustaz. 70 tahun angel wis ndelok panen. Kono mati. Iya, umpamane umur 70 tahun. 70 wis wajar. Memang wayahe, Pak. Panen. Sinten sing siap dipanen? Kabeh pasti panen. Mosok kabeh njaluk umur dawa. Njaluk umur dawa pinten? 200 tahun. Sinten sing purun 200 tahun umure? Ngaco. Pendino ngrepot nang anak cucu. Anak cucune pendino ngepe kasur, lo ngising nguyuh di bangun. Ngerepot na keluarga anak cucu itu usia 70 tahun ke atas. Jadi walaupun minta umur panjang, tentu umur panjang yang tambah apik kelakuane, nggih, tambah siap, syukur-syukur 100 tahun lebih, tapi ibadahin nambah mening, itu yang kita minta mudah-mudahan diparingi umur panjang kabeh sekali. Pun semantan mawon, buatun kata-kata. Lob yang bagaimana bukan. Moga-moga malam ini barokah. Ada satu saja ilmu yang banyak amalkan, lo yakin akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan banyak. Moga-moga wangsul ini di sepuluh dosan ini kami. Mungkin kriyo barokah kami. Keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Sedaya hajat-hajat ini pun lancar agar di negosi Allah. Dan melahirkan generasi-generasi terbaik masa depan. Lahir dari kelampis niki memimpin masa depan, memimpin bangsa insyaallah atas ketulusan panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken kula niki wong Surabaya, kasar omongane nggih. Isu injing seri sonten kula minjam derek sinten? Nggih. Kula badhe seneng ngaji, kula minjam derek kiah. Muka-muka nek dari kiai insya Allah selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Allah bin Al-Mu'alim. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon saya bu. Sungi kengen muga bing bindu. Nopo-nopo, muga kursi. Nek muga liyane dhewe critane ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Allah, Allahumma salli wa sallam ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa ala alihi ashabi salim. Allahumma ya Allah, anta dhul fadil azim wa anta dhul karmil amin. Tafaddal alina ya Allah, tafaddal alina ya Allah, tafaddal an ya Allah wa akrimna al hadin wa hadrat wa jama'i ali sahibil hawl. Ya Allah, wa akrimna bi fadl istiqamah.
والسعادة والسيادة ورياس الأمانة والفطانة والصحة والعافية المعافى والشفاء والعفة والقناعة والزيادة والزاد البركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومرق محمد صلى الله عليه وسلم في على جنان القدر. اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا. يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم دل هدي إلى طريق الزهد الرشاد وصلى بعدد كل حرف جر بالقلم. اللهم ارشدنا بأنك التي لا تنام واقنفنا بك التي لا يرام وارحمنا بك فلا نهلك. أنت ولينا أنت الناصر أنت ملجأنا. كم من نعمة أنعمت علينا قل بدا شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل صبرنا. يا من عند نعمته قل شكرنا فلم يحرمنا ويا من عند بلية قل صبرنا فلم يحضرنا ويا من درى عن خطيئة ولم يسلم ولم يفضحنا أن تسعى على سيدنا محمد وعلى أسره. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا من غد وعلم. اللهم يا الله اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء ويا دافع البلاء ويا سميع الدعاء يا حاضرا ليس بغيب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطيف يا حليم اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله برحمتك ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في مسجدنا هذا دما الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا جهلا الا علمته ولا عسرا يسرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك الرحمين. اللهم يا الله اجعل اجتماعنا هذه مرحوما ومسلم رزقا وطفنا هدايتك واجعل طفنا من بعد طفنا معصوما محصونا برحمتك الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين السلام والله الموفق إلى الرشاد وأكمل الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.